Assalamualaikum bunda-bunda yang ada di rumah. Selamat datang di channel YouTube Dapur Bunda Anak-anak. Hari ini Dapur Bunda Anak-anak akan membuat resep kue lapis tepung kanji enak dan kenyal. Untuk tutorialnya bunda, yuk ikuti Dapur Bunda Anak-anak masak. Ma, bahan-bahan yang bunda sediakan, 1 gayung santan atau setara dengan 1200 ml santan, 400 gram gula pasir, 1 bungkus vanili, 300 gram tepung kanji, 150 tepung terigu, 1/4 sendok garam, dan pakai pewarna ya bunda, pewarna pandan dan warna santan merah. Pertama bunda, kita masukkan dulu ya bunda gulanya, campurkan dulu gula sama tepung. Tepung terigu yang 150, baru kita masukkan yang 300 gram tepung kanji. Campur tepung roti, tepung kanji sama gulanya, baru kita masukkan 1/4 sendok garam, 1 bungkus vanili, 1/4 sendok garam. Baru kita aduk sedikit-sedikit ya bunda dengan santannya. Kita aduk dulu, pelan-pelan dulu ya. Oke bunda, setelah tercampur semuanya santan sama tepungnya tadi, baru kita bagi 3 ya bunda. Kita bagi 3, warna putih, warna pandan, dan warna merah. Kita bagi 3. Warna putih, warna pandan, dan warna pink. Warna merahnya ya bunda. Pertama kita masukkan warna pandannya. Kita aduk warnanya. Habis itu baru kita masukkan warna pinknya atau warna merahnya. Ini aduk sampai rata warnanya ya bunda. Baru ini warna merahnya. Bunda, berhubungan karena dapur bunda belum punya kukusan yang agak besar, pakai ini dulu ya bunda, kuali dulu untuk pengukusannya. Baru dikukus
ya Bunda. Kita tunggu matang dulu, nanti baru kita lapisi ya Bunda. Oke Bunda, lapisan warna pandannya dah keras, baru kita timpa warna putih ya Bunda. Warna putih baru ditutup ya Bunda. Warna putihnya udah keras, dilapisi dengan warna merahnya ya Bunda. Nanti kita lakukan sampai seterusnya ya Bunda, sampai adonannya habis ya Bunda. Bagi ya, berhubungan karena dapur Bunda anak-anak belum ada kukusan yang lebih besar, pakai kuali juga bisa loh Bunda. Oke Bunda, Bunda ganti aja ke kukusan yang lebih besar, udah matang ya Bunda. Diganti kukusan besar, nggak bisa sama di tempat kuali. Ini udah mateng, baru diangkat ya Bunda. Ini hasilnya ya Bunda. Resep kue lapis tepung kanji enak dan kenyal ala dapur Bunda anak-anak.